Sumatera. Iya, liburan. Mau jalan kemana? Ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi. Iya. Ini karena udah manfaatin anak sekolah, libur sekolah. Iya kan, anak saya kan sekolahnya negeri ya. Mulai hari ini kan liburnya. Ya jadi ini seminggu pertama pengen liburan ke sana dulu. Jadi sengaja jalan di awal liburan itu? Iya. Kenapa, Bu? Soalnya males gitu kalau di akhir-akhir nanti kan mau deket-deket tahun baru, Natal banget tuh kan biasanya kan tempat liburan tuh penuh banget ya, rame gitu. Sama, jadi curi-curi star. Sama ngindarin kemacetan nggak? Iya, itu salah satunya. Sama nyari tiket kan juga susah kalau udah ini. Sengaja lebih awal berarti ya? Iya. Terjadi atau bagaimana? Baik, untuk dalam rangka angkutan Nataru ini, mulai hari ini sudah mulai ada peningkatan, namun tidak begitu signifikan, yaitu tujuan Solo dan Jogja ada kenaikan 2% mulai pagi ini, hari ini. Lanjut, yang sudah nampak ramai adalah tujuan Sumatera. Tujuan Sumatera, khususnya Padang. Itu berapa peningkatan, berapa persen? Untuk Sumatera udah ada kenaikan sekitar 5 atau 8%. 5 sampai 8%. Iya. Untuk mulai hari ini. Persiapan yang lebih banyak ntar kemana? Baik, untuk antisipasi kelonjakan, kita sudah berkoordinasi dengan para operator bus AKAP. Intinya mereka siap dalam menghadapi angkutan Nataru ini, baik maupun ada kelonjakan penumpang. Namun nanti kita sifatnya situasional. Tidak semua operator yang kita hubungi nanti kalau ada lonjakan penumpang, namun ada jurusan-jurusan tertentu nanti yang penumpang terjadi penumpukan penumpang. Nah, dari situlah nanti kita hubungi operator yang bersangkutan. Gas di beberapa titik di area terminal ini supaya diinginkan. Sejauh ini Pak, untuk ramcek ada kendala enggak? Karena ramcek.